Sang pemberi asih keberikan pada Tirto, masih Tirto meliuk-liuk, geser pendek pada Ugi, masih Ugi mencoba lagi umpan demi umpan yang cukup taktis kali ini dilancarkan para pemain dari Ketosa. Oliver Castillo arahkan pendek pada Sergio Alonso, membuka ruang serangan kembali. Tiga pemain berada di depan kali ini, ia mengembur. Almi dengan sigapnya, tangkapan bola sesernya begitu sempurna. Menuju hari berubahnya kali ini, para pemain dari Lenggerong mencoba membongkar rapatnya para pemain-pemain tengah dari Kusang Tanah Rumah. Namun kali ini lebih dulu ia melakukan sebuah tindakan foul, sehingga free kick, tendangan bebas akan dilakukan. Lambang Sergio Alonso lakukan sebuah dorongan tendangan bebas, mengarah lagi kali ini. Sambutan yang mendapat gangguan dari salah seorang pemain benteng ini menyulitkan Bahtiar Sanjaya dalam lakukan sebuah congkelan di zona marking ini. Hanya membuahkan tendangan gawang saja Almi, sang goalkeeper yang sudah kebobolan satu gol di babak yang pertama, lawan sebuah dorongan. Kali ini mencoba bergerak, lawan yang dimaksud masih ada wasit Davila, harus berduel dengan Domi kali ini. Cukup beresiko, sebuah tindakan yang hampir menjadi sebuah blunder bagi seorang goalkeeper kali ini. Masih para pemain dari kubu Lenggerong melalui Sukli. Sukli arahkan terheading oleh Bahtiar Sanjaya. Sukli kembali kali ini, sang winger back. Tercuri oleh Benok Manhattan. Namun save kembali berhasil dilakukan oleh Sukli. Meliuk-liuk di zona tengah. Dua tiga pemain terlewati kali ini. Masih ada Rudy. Rudy geser pendek pada Sukli kembali. Harus memerankan sulit bulatnya di zona bawah terlebih dahulu. Masih dengan geseran yang maes kembali. Masih Rudy berhadapan dengan Kebot. Cukup perkasa Kebot dalam mengawal meresis pergerakan pemain depan ini. Datang Sukli kembali kali ini, mencoba lawan dorongan masing. Terblocking dengan rapat oleh Bahtiar Sanjaya. Cukup baik kali ini penempatan posisi para pemain tengah sang tuan rumah. Arahkan oleh Fatah. Masih Fatah mencoba lagi. Netralisir terlebih dahulu. Cukup baik kali ini masih Arif lawan. Hampir-hampir terserobot. Fatah lagi lawan turungan pasang terubah untuk kencang mengarah pada Rudy. Masih Rudy bergerak dengan baik kali ini. Apa yang terjadi Arif? Hampir-hampir tendangan keras yang diluncurkan sedikit merepotkan sang goalkeeper ini. Hanya saja finishingnya yang masih melenceng, belum bisa menyamakan ketertinggalan skornya. Masih tertinggal defisit satu gol di babak yang pertama ini sang tamu Lenggerong Kota Pemalang ini. Hanya membuahkan tendangan gawang saja bagi Kusang Tuan Rumah. Wahyu Davila, sang palang pintu, lakukan sebuah tendangan gawang. Arahkan pada Oliver Castillo. Tendangan membubung kali ini diluncurkan. Hampir terheading kali ini. Oliver Castillo lagi berikan oleh Sofian. Masih Sofian meliuk-liuk. Terserobot merupanya oleh Yogi. Masih Yogi lakukan pergerakan. Namun Sofian dengan sigapnya lakukan sebuah curian. Ada si kulit bulat ini berikan pada Benok Manhattan. Namun sayang kali ini masih ada sang winger back yang begitu handal menghadang laju pemain lincah ini. Kembali para pemain di zona bawah terserobot oleh Oliver Castillo. Rupas pada Bahtiar Sanjaya. Lagi-lagi harus berhadapan dengan Sukli. Bahtiar Sanjaya mencoba crossing ball yang arahkan. Namun lagi-lagi intercept heading coba dilakukan. Kembali Sukli lakukan pergerakan. Ball position yang arahkan pada Rudy. Masih Rudy. Terlepas dalam gangguan. Namun upayanya mendapat bantuan dari sang rekan. Kini lompat singnya arahkan pada Tommy. Namun masalah heading save yang berhasil dilakukan oleh Wahyu Davila.
Aris sang goalkeeper lawan sebuah lemparan berikan pada Sergio Valendo. Umpan lagi, namun Rudy dengan sigapnya lakukan sebuah patahan. Apa yang terjadi kali ini? Bola terpental, hanya akan membuahkan sebuah lemparan ke dalam saja. Lemparan ke dalam tentunya akan langsung dianggap lawan sebuah gol terlebih dahulu. Sehingga Ricky tendangan bebas nampaknya kebot yang akan lakukan sebuah eksekusi layangan menuju zona marking terhenti dengan baik. Namun tangkapan si Canggung Almi dengan sigapnya dengan sempurna memetik si kulit bulat ini. Masih para pemain zona bawah dari Lenggerong mencoba lakukan pergerakan di zona tengah. Lompat sing ia arahkan kepada Rudy. Masuk Rudy. Hampir terlibat dua pemain yang begitu rapat meresis pergerakan sang striker handal ini. Bahtiar Sanjaya berikan pada Bengok Van Houten. Masih ada Tirto. Tirto geser pendek pada Ugi. Masih Ugi mencoba lakukan turun. Oh, berbahaya. Ambil sebuah peluang emas diterima oleh Sofyan. Namun kali ini finishingnya belum sempurna. Peluang yang mestinya 80% menjadi sebuah gol penambah, namun sirna begitu saja. Ini para pemain penting dari Lenggerong. Oh, tersobot kembali oleh Tupian. Namun Bengok Van Houten mencoba merebut lagi. Geser kali ini pada Wawan. Wawan dengan long passingnya mencoba arahkan pada Tommy. Lagi-lagi harus berhadapan dengan Masih Davila. Masih Tommy bergerak. Sang striker Canggung ini mencoba lagi kali ini. Mencoba tendangan keras. Dengan sigap kali ini sang goalkeeper Aris dengan daya tangkap yang begitu prima mampu mematahkan sebuah peluang emas kali ini. Oh, hampir-hampir terhenti dalam blockingan Oliver Castillo ini. Namun masih ada Wawan. Mencoba Wawan membuka serangan kembali. Arif kali ini lakukan sebuah penetrasi menunggu pergerakan pemain lawan kali ini. Sergio Valendo arahkan masing pendek. Ugi lagi-lagi lakukan sebuah passing. Terdeteksi dengan baik oleh para palang pintu dari kubu Lenggerong. Almi arahkan kali ini kepada Haib. Masih dengan baiknya para pemain kubu belakang ini lakukan sebuah upaya defensif. Ini pergerakan ofensif dilakukan oleh Tommy. Masih Tommy dengan berposisinya arahkan menyisir kali ini. Masih Rehan cukup baik dia bergerak. Lapan sepak crossing ball. Namun kebut dengan sigapnya Bengok Van Houten. Backpass terlebih dahulu kepada Sergio Valendo. Arahkan pada Oliver Castillo. Menyambut kembali Bengok Van Houten. Mencoba menyisir kali ini. Berikan lagi pada Bengok. Masih Bengok Van Houten. Umpan-umpan yang cukup baik dilakukan. Namun kawalan yang cukup baik kali ini dilakukan oleh Fata. Lepas ke rumahnya kali ini. Ia para pemain dari kubu Lenggerong kembali lakukan sebuah build-up serangan. Meskipun cukup landai, namun berupaya untuk bisa mencari celah titik lemah dari para pemain-pemain tengah sang tuan rumah ini. Kembali melalui Budi. Budi bergerak kali ini. Umpan pendek pada Sukli. Masih Sergio Valendo lawan sebuah keser berikan pada kebot. Masih kebot kali ini beliuk-beliuk di zona tengah. Lawan sebuah pasing. Terlalu jelas kali ini.
sekolah yang dikeringkan kembali para pemain dari kubu lengir lakukan sebuah buah mencoba menyisir, namun kali ini terblocking dengan baik oleh Tirgo dan Iolono. Lumpasnya arahkan namun masih ada supli, lagi-lagi dengan sigapnya terserobot kali ini Iho terlepas kembali. Rudy kali ini lagu namun Uki terserobot dengan baik kali ini. Laju pemain sang winger ini dengan crossingnya mencoba arahkan, namun dua punggawa pending dengan kerjasama yang cukup rapi. Ini bola berada di kaki Sukli, masih Sukli dengan olahan yang cukup baik ini. Rudy long passing yang arahkan pada Tommy, namun masih ada. Oh iya, wasit bergantian pemain dari Lenggerung. Rudy ditarik ke luar, kemudian masuk Hova. Masyarakat pecandu sepak bola kali ini, lawan terlepas cukup berbahaya kali ini. Pergerakan dua pemain depan ini masih ada kebot, terlepas kali ini pengokan hotel. Lagi-lagi iyo, bola kali ini di bawah pemain melalui Ova kali ini. Sentuhan pertama Ova cukup berbahaya kali ini, iyo di cover dua pemain. Ova begitu kesulitan untuk mampu menerobos palang pintu sang tuan rumah. Tirto kali ini mencoba lakukan sebuah kontrol, masih Tirto. Umpan ke tengah Pak Irsan Jaya, terlepas dalam handle oleh Fugli. Kembali kali ini Yogi, lagi-lagi Budi lakukan pergerakan dengan umpan pasinya kali ini, namun Wahyu Davila dengan daya baca yang begitu jeli arahkan pada Tirto. Berikan kali ini pada Fakti Irsan Jaya, mencoba kaliber kasih, namun lagi-lagi terblocking dengan baik kali ini. Iya, oke. Berhadapan kali ini Rudy bermaksud lawan sebuah serobotan, namun kali ini masih berada gangguan dari Slovian. Masih Rudy meliuk-liuk sang jenderal lawan sebuah pasing. Arahkan kali ini Rehan, masih dengan baik kali ini mencoba menyisir di zona wing. Tampak awalan pemain lawan Tommy, bergerak Tommy Keser, berikan kali ini. Masih para pemain dari Lenggerung mencoba membongkar rapatnya pertahanan sang tuan rumah. Oh, hampir-hampir kali ini tangkapan jeli dilakukan Haris sang goalkeeper dari Kedosan FC ini. Tendangan ia alayahkan, namun hampir-hampir terheading kembali dengan baik. Sukli mencoba lakukan sebuah ball position. Ia kontrol pun yang baik dilakukan kembali. Sukli menyambut, kini harus menyisir terlebih dahulu sambil melihat sang rekan. Dia lakukan sebuah passing mengarah pada Ova. Masih Ova kali ini, namun berhadapan dengan Tirto. Masih Ova dengan crossing ballnya, cukup berbahaya. Tangkapan yang begitu lengket kali ini dilakukan oleh sang goalkeeper. Belum bisa menyamakan ketertinggalan skor, bulu sang tamu Lenggerung Pempalang ini terblocking dengan baik oleh Budi. Mencoba lakukan cukup berbahaya. Budi dengan jelinya melihat sang goalkeeper Haris yang sudah maju ke depan, dimanfaatkan momen ini menjadi gol. Sampah kali ini skor dudukan 1-0 alias 1-1. Servio Vallondo beralih kali ini harus mengatur irama permainannya setelah timnya mampu disamakan di menit-menit injury time babak yang pertama ini. Kebot masih kali ini dengan pasinya mengarah langsung pada Sofian, namun masih ada blockingan yang dilakukan oleh para defender dan Lenggerung ini. Kembali kerjasama dua punggawa pemain bawah ini mencoba mengorbit, menyisir terus di zona malu. Cukup baik dengan kencangnya kali ini sepit yang dilakukan kali ini, namun masih ada kawalan yang dilakukan oleh Wahyu Davila. Masih mencoba lawan crossing mengarah pada Ova. Masih Ova, hampir-hampir mampu menyelinap. Bakhtiar Sanjaya giliran lawan sebakan terkait dengan kencangnya Oliver Casillo, namun masih berhadapan dengan sang punggawa ini. Diusir jauh-jauh si kulit bulat ini. Harus
Memerangkan sikul bulatnya sangat tepat rupanya mengingat para defender dari kubu Lenggerung dengan kecepatan tinggi mampu mengantisipasi setiap pergerakan undertake yang dilakukan dari kusang tuan rumah Sergio Alonso. Terlalu lama Sergio Alonso lawan Bulbul Season berubah Yogi mencoba lagi berjaya kali ini. Hampir-hampir kali ini mundur tercipta. Untung saja keberuntungan masih berpihak pada sang goalkeeper ini. Ini kembali dobrak bangun serangan dilakukan melalui Oliver Castillo. Tercuri kembali kali ini. Ia cukup baik. Namun lagi-lagi Opa menyambut mencoba lawan Duro kali ini. Telah berada dalam posisi offside. Hanya membuahkan free kick saya bagi kusang tuan rumah yang saat ini mampu disamakan setelah mampu leading di awal-awal babak yang pertama. Tommy kali ini mencoba menusuk dengan kencang yang dia kali ini iya. Sebuah kondisi yang cukup krusial bagi kusang tuan rumah kali ini. Iyo hampir terlepas. Masih bisa diintercept dengan baik. Namun parteran kembali harus dilakukan melalui titik penjuru. Mampukah kali ini titik penjuru yang kedua kalinya secara berturut-turut ini akan dimaksimalkan menjadi sebuah assist goal? Kita simak aksi eksekutor tendangan penjuru ini. Ancang-ancang diarahkan cukup berbahaya, hampir terlepas. Namun tangkapan yang begitu jeli dilakukan Aris berikan kembali Sukli dengan hanya Ova menyusung. Masih Ova dengan sigapnya lawan upaya spekulasi yang dilakukan oleh Ova. Namun arahnya masih terlalu melenceng. Kembali akan membuahkan tendangan gawang saja bagi kusang tuan rumah. Skor ideal satu sama. Tendangan gawang tentunya akan dilakukan oleh sang palang pintu kebut. Ancang-ancang diarahkan di zona tengah. Blocking control dilakukan oleh pengguk Manhattan. Berikan pada Ugi. Giliran Tirto. Oh, terlalu lemah. Mengaruh pada Ova. Tirto untung saja. Ini Ugi menyongsong. Masih Ugi. Lakukan terblocking dengan baik kali ini. Lembaran ke dalam kan dilakukan oleh Ugi. Ancang-ancang dia angkat bola. Sudah dilakukan Tirto. Kembali kali ini. Sukli dengan sigapnya lawan sebuah potongan. Kembali Tommy berikan pada Putih. Putih meliuk-liuk di zona bawah kali ini. Oh, harus dinetralisir dengan back pass kepada sang goalkeeper Almi. Almi arahkan pendek kali ini. Masih harus menggoreng terlebih dahulu. Si kulit bulatnya di zona bawah. Para pemain-pemain defender dari Lenggerung Kota Pemalang ini. Kembali kali ini aksi melalui Wawan. Berikan pada terlepas pada rupanya Yogi. Ini Pak Simpul mencoba arahkan pada Oma. Hampir terlepas kali ini Wadu Davila. Lagi-lagi harus mengcover laju dari striker Tommy ini. Kembali kali ini Rehan bergerak namun terlepas. Kini giliran melalui pengukan Houghton mencoba Ugi kali ini. Lakukan sebuah pergerakan. Build up serangan dilakukan dengan pasinya. Namun Sukli dengan sigapnya lakukan sebuah blokian. Ini Putih arahkan pendek. Para pemain dari Lenggerung mencoba lagi bergerak. Yogi dengan sikapnya terpental dalam lukingan. Tirto hampir terlena kali ini. Masih ada Sofyan umpan pendek pada Tirto. Tirto lagi bergerak. Masih sang tuan rumah mencoba di zona tengah. Para pemain bergerak. Ini giliran Sofyan. Masih Sofyan Sukli menghadang. Sukli lagi cukup taktis Sukli. Pergerakan Sukli yang begitu lincah harus dikawal oleh dua pemain ini.
kewenangan bebaslah yang akan terblocking dengan baik. Opa kali ini, namun lagi-lagi terhenti dengan baiknya. Ini giliran Maliuki, Oman ketiga. Oh, masyarakat Ibon. Ibon alahkan pendek kali ini. Masih dengan rupanya mencoba supir penyambut. Namun masyarakat Dhani yang dilakukan kali ini oleh Aib. Iya, dengan baiknya berupanya. Ini tendangan layarakan Sukli menyambut. Namun kali ini terblocking oleh Uki. Masih ada Budi yang mencoba mengganggu. Namun lagi-lagi intercept yang upaya berhasil dilakukan. Masukan oleh sang coach dari Tosan FC. Ini bergerak bola masih di zona bawah para pemain dari Kubu Lenggerung. Melalui kaki Sukli. Sukli sang winger back nomor punggung 11 yang betul lincah dengan daya jelajah yang betul tinggi. Arahkan umpan kali ini, namun masalah kebot Tirto. Ia hampir terlepas kali ini. Lebih dulu berubahnya salah seorang pemain dari Lenggerung lakukan sebuah tindakan volnya hingga Riki tenang lakukan. Namun lagi-lagi terhiting dengan baiknya. Masih para pemain dari Lenggerung melalui sang palang pintunya Arif lakukan sebuah turun berikan oleh Budi. Masih Budi cukup baik kali ini melenggang di zona bawah. Masih harus mengatur irama permainan kali ini. Para pemain memanjangkan umpannya kali ini. Berikan lagi geser pada Sukli. Masih Sukli. Umpan berbalik lagi pada Arif. Namun masih tidak gangguan dari para pemain sang tuan rumah. Netralisir terlebih dahulu pada Putra. Masih sang palang pintu Putra. Putra dengan sigapnya arahkan pada Sukli. Kembali Sukli mencoba mengorbit dorongan pada Ova. Ova kali ini mencoba bergerak di zona marking. Cukup baik kali ini. Kofing terhenti dalam blockingan yang dilakukan oleh Kebot. Kini Sergio Alondo umpan pendek ia arahkan kembali para pemain sang tuan rumah. Harus memerankan sulit bulatnya di zona bawah terlebih dahulu untuk bisa membuat sebuah ruang celah. Kini sang tuan rumah masih dengan bol posisinya. Umpan pendek yang pintu enjoy menuju Oliver Casillo. Masih Casillo arahkan pada Ugi. Ugi lagi kali ini mencoba passing terhenti dalam blockingan. Kini kembali Kebot harus mengawal laju dari sang striker Tommy. Lembar saja berikan pada Wahyu Davila. Mencoba menyisir Bahtiar Sanjaya kali ini. Mencoba menyelinap. Liuk-liuk dia berikan pada Oliver Casillo. Bahtiar Sanjaya kembali. Namun masih ada hadangan yang dilakukan oleh Fatah. Kembali kali ini masih ada Putra. Terlalu deras kali ini. Tidak mampu dikejar. Hanya membuahkan tendangan gawang saja. Almi sang goalkeeper berikan pada Budi. Masih harus menyisir terlebih dahulu. Menunggu memancing pergerakan pemain lawan kali ini. Sergio Alondo. Masih Sergio Alondo diganggu oleh Wawan. Namun Ugi dengan sigapnya lawan sebuah sambutan. Ini Oliver Casillo. Masih Casillo lakukan sebuah upaya. Umpan pendek dia berikan. Passing arahkan luas kali ini. Oh, berbahaya. Hamil. Apa yang terjadi? Tidak tunggu keputusan dari sang wasit tim Yati Hardo. Mungkinkah inilah sebuah blunder akan memperoleh sebuah hadiah emas? Keputusan yang tertinggi adalah di tangan sang wasit. Ia hadiah penalti titik 12 kali ini kan diperoleh sang tuan rumah. Bahtiar Sanjaya ancang-ancang lakukan sebuah eksekusi. Arif. Tendangan keras Bahtiar Sanjaya kali ini tidak mampu diantisipasi oleh sang goalkeeper Almi. Sehingga sang tuan rumah Tosan FC kembali leading 2-1. Tertinggal defisit 1 gol Lenggerung Pemalang. Oh,
Obasa harus hidup kali ini. Budi Arafan mencoba lawan Petrobas Oba menyambut, namun masih ada delay yang dilakukan oleh keyboard. Kesulitan kali ini Ova untuk bisa menerobos rapatnya para belakang pintu dari kusang dan rumah ini. Peluit reha telah dibunyikan oleh sang wasit.